Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan, rekan-rekan yang selalu hadir dan berkunjung di Dev Channel ini. Semoga Anda semua sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Hari ini sesuai judul saya akan membahas tentang aplikasi yang bernama Neo Plus. Ini pernah saya bahas sebelumnya dan beberapa kali malah di channel Dev Channel ini. Dan hari ini sesuai judul saya akan membahas tentang jangan download terlebih dahulu bagi rekan-rekan yang belum download aplikasi Neo Plus sebelum nonton video ini. Dan atau rekan-rekan yang sudah pernah download aplikasi Neo Plus ini atau sudah punya akunnya, pastikan nonton video ini sampai habis, jangan di skip ya, karena nanti ada informasi-informasi penting buat kita semua, buat Anda semua yang belum punya aplikasi Neo Plus maupun yang sudah punya aplikasi Neo Plus. Sebelum kita membahas tentang aplikasi Neo Plus ini, yang baru berkunjung di Dev Channel ini, silakan like, subscribe, and silakan komen ya. Kenapa? Karena Anda kalau nanti subscribe channel ini, maka Anda akan selalu dapat informasi-informasi apa saja yang dibahas. Sebenarnya channel ini membahas tentang bisnis, olahraga, terus musik, terus kuliner. Cuman sekarang lagi fokus di aplikasi-aplikasi penghasil cuan karena memang kondisinya sekarang tidak boleh berkerumun terlebih dahulu. Sehingga salah satu yang dibahas bisnisnya yaitu aplikasi penghasil cuan. Dan rata-rata yang dibahas di sini adalah aplikasi-aplikasi penghasil cuan yang gratisan. Yang berbayar sekali-kali nanti kita bahas. Oke, kita langsung menuju ke aplikasinya langsung. Aplikasi penghasil cuan yang satu ini menurut saya tetap legit. Tapi kalau yang sudah download itu enggak paham tentang apa itu perkembangan selama ini, setengah bulan atau satu bulan ini, maka ya jadinya biasa-biasa saja. Jadi Anda nganggapnya ini biasa-biasa saja. Dan bagi yang belum download aplikasi Neo Plus ini, pastikan tonton juga sampai habis ini. Jadi begini, yang belum download, pastikan ini ya, yang belum download dan yang sudah download, ini sebenarnya jawabannya sama nanti. Saya sekarang ngomong fungsinya dulu. Salah satu kenikmatan aplikasi Neo Plus ini bagi yang belum daftar ya, pastikan ini apakah ini menguntungkan bagi Anda atau tidak. Ini salah satunya, apakah Anda transaksi dengan bank lain atau antar bank, terus Anda tidak kena biaya admin, rugi atau untung? Untung. Nah, itu yang pertama, keuntungan di Neo Plus. Terus yang kedua, keuntungan di Neo Plus. Apabila, lah ini sampai sekarang ini masih cuan ya, masih apa ya, masih legit ya. Apabila kita ini nggak sengaja atau dengan sengaja. Kenapa nggak sengaja? Karena kita ini awalnya untuk pribadi, mungkin Anda gabung di Neo Plus untuk pribadi, untuk sekedar transaksi aja. Karena nggak punya bank misalnya, malas ngurus buka rekening, malas buka rekening, nggak punya rekening, maksudnya bukan nggak punya bank, nggak punya rekening, malas ngurus rekening, cukup di sini aja, simple, dan bisa transaksi ke seluruhnya. Dan yang saya tahu menurut informasi dari akunnya Neo Plus ini, Neo Plus ini bisa transaksi sekali sama Neo Plus 300 juta loh bos. Satu keuntungannya, jadi anggap aja ini Anda punya rekening tanpa ribet kayak gitu ya, dan bisa transaksi ke semuanya. Nah, dikala Anda niatnya pribadi, terus Anda bercerita pada orang lain, nggak tahu tetangga, nggak tahu saudara, di saat Anda mau transfer, ada nggak nomor rekening? Nggak ada, misalnya ada nomor lain. Nah, kalau Anda ceritakan manfaat Neo Plus, mereka daftar. Nah, ini ya, perhatikan, mereka daftar lewat kode referral yang Anda kasihkan. Ya, kode pengundang ini ada referensinya, Anda mereferensi kepada dia, maka Anda akan dapat hadiah. Hadiah apa dari Neo Plus? 25.000. Nah, itu ya. Perhatikan aja ini ya. Kita klik ajak teman. Ini salah satu contoh akun saya.
Jadi salah satu ya, karena ini memang khusus untuk ya untuk promo-promo segala macam ya, yang akun keluarga ada sendiri. Ini ya, sekarang satu keluarga saya daftar Neo Plus semua. Kita klik ajak teman. Salah satu contoh di akun saya ini ya. Ya. Ini gara-gara saya bercerita sama teman daftar mereka daftar, maka ada penghargaan khusus dari Neo Plus ya. Ini penghargaan khusus. Bagi saya ini lumayan bro, kalau satu akun kita dapat 750.000 lumayan. Mungkin ada yang memang niat promo aplikasi Neo Plus sampai dapat puluhan juta, iya. Karena memang niatnya promo segala macam, nggak salah. Karena memang itu salah satu keuntungan kita menjadi nasabah di Bank Neo ini, atau Neo Plus ini. Salah satu keuntungan. Jadi keuntungan sudah dua loh. Yang pertama tadi apa tadi? Nah, transfernya enak, segala macam nggak kena admin. Yang kedua, ini kalau kita bercerita kepada orang lain, kita justru mendapatkan hadiah dari Neo Plus, dari Bank Neo, ya. Dan ini nanti sampai kapan? Nggak tahu, karena informasinya ini suatu saat ya bisa berhenti. Nah, bagi teman-teman, bagi teman-teman yang pingin daftar Neo Plus dan masih belum punya pengundang, langsung aja download aplikasi Neo Plus, bisa langsung di Play Store. Nanti masukkan kode referral ini ya. Kode referral GLPW82. Dan saya pastikan Anda pasti lolos dengan cara ini. Nah, ini informasi yang untuk ketiga kalinya buat rekan-rekan yang sudah daftar. Bang, kenapa saya promo selalu ribet terus orangnya nggak jadi. Nah, ini ternyata setelah 2 minggu kemarin saya coba untuk dalami. Saya sekarang klik linknya itu, ini bagi yang sudah daftar ya. Klik linknya itu manual, dilihat aja di Play Store. Terus bagian yang sudah daftar, buka aja Play Store, buka aplikasinya itu, aplikasinya dibuka. Terus linknya itu langsung dikirimkan aja. Jangan pakai link ini kalau saya. Walaupun sebenarnya link ini tuh bagus ya. Awalnya dulu link ini, siapapun yang klik link ini, link ajak temanmu yang keluar link ini, nanti ajak temanmu dia akan keluar link. Keluar link, kita contohkan aja ya. Nah, contohkan, ajak temanmu, klik WA. Nah, ini kalau diklik WA di sini ya, ini maka otomatis, kalau ngeklik link yang ini, otomatis sebenarnya dia sudah klik daftar tuh, sebenarnya sudah jadi member kita, kalau dulu ya. Dan prosesnya itu beda, tampilannya ternyata beda. Ini menurut saya, nggak tahu lagi, mohon koreksi ya. Teman-teman yang sudah download aplikasi dengan cara yang lama, bisa koreksi ini di komentar, kolom komentar video ini. Itu langsung masuk klik link masing-masing sebenarnya, cuman prosesnya itu agak beda. Menurut saya sih lebih ribet daripada kalau Anda ngasih linknya langsung di Play Store atau orangnya langsung suruh nyari di Play Store. Setelah itu suruh masukkan kode referral Anda. Ya, ini menurut saya loh ya. Kalau ada lain yang enggak sama aja ya silahkan. Jadi kalau klik link dari Anda sendiri, dari pengundang, biasanya kalau klik yang link yang ini ya, yang tadi saya sebutin ajak temanmu nih, maka memang secara otomatis dia itu linknya pengundang, cuman prosesnya agak ribet dan biasanya orang yang nggak mau ribet terus batal gitu loh ya. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi yang pengundang, yang rugi Anda, jelaskan kayak gitu segala macam, ternyata dia gara-gara proses itu terus batal. Kalau dulu kan karena foto bersama segala macam, kalau sekarang kan sudah tidak ada foto bersama ini. Nggak tahu lagi kedepannya loh ya, nggak tahu lagi kedepannya. Ini sekarang kan tinggal ngasih kode pengundang, ngasih link, terus daftar. Jadi cara singkatnya simple, suruh dia tuh download aplikasi Neo Plus di Play Store, nanti suruh masukkan kode pengundang yang dari Anda. Ya, ini bagi khusus yang sudah daftar. Yang belum daftar, pastikan Anda download aplikasi Neo Plus di Play Store, masukkan kode pengundang ini GLPW82, atau saya sudah siapkan linknya di deskripsi video ini khusus ya. Linknya di deskripsi video ini, tinggal klik aja linknya, maka Anda akan diarahkan download ke Play Store. Ya, setelah itu langsung ada tampilan pertama. Masukkan nomor HP ya, kirim OTP itu ya, minta OTP, habis itu masukkan kode pengundang. Sebelum kirim OTP itu, kalau bisa masukkan nomor HP, terus di bawahnya langsung masukkan kode pengundang atau kode referral GLPW82
baru itu minta OTP. Habis itu lakukan sesuai proses pendaftaran. Sama proses pendaftarannya hampir sama kayak yang di video saya sebelumnya ya. Itu nanti saya siapkan proses pendaftarannya, cuman tampilan depannya aja beda. Pertamanya kalau yang di video saya itu karena pakai klik link pengundang, jadi urutannya seperti itu. Kalau ini simple, ya simple, kayak itu aja. Nanti terakhir langsung ngisi identitas, foto, selfie, beres. Itu mungkin informasi, salah satu informasi yang terpenting. Tadi sudah berapa ini? 3 ya. Oke, yang keempat sekarang keuntungannya. Ini bagi yang sudah daftar ya. Jadi pastikan yang belum daftar silakan daftar. Habis itu sudah daftar lakukan seperti ini. Anda kalau sudah daftar nanti dapat hadiah-hadiah kupon, diklik aja, nggak usah bingung ya. Kita coba di sini ya. Hadiah kupon-kupon nggak usah bingung. Nah ini ya, coba kita klik ya. Nanti kalau ada tulisan pakai gini, terus ada syaratnya. Nah ini terserah Anda loh ya. Terserah Andanya. Kalau ada syaratnya minimal deposit 200.000, Anda mau deposit silahkan. Anda nggak mau deposit silahkan. Jadi saya di sini mengarahkan nggak usah deposit, bukan. Harus deposit, bukan. Jadi saya mengarahkan itu bebas menurut Anda. Anda butuh deposit untuk mendapatkan ini ya, silakan. Oh, aku ingin dapat 10.000 tapi syaratnya deposit. Nggak usah. Ya, contoh ini ya, saya klik pakai. Maka akan diarahkan kayak gini. Kalau saya nggak mau ya sudah. Contoh ini dipakai ya. Sudah, ini sudah saya pakai. Karena ini tanpa syarat. Coba lihat, tanpa syarat semua. Ini tanpa syarat. Ya, dapatnya 3 hari. Ya, ini akan mempengaruhi bunga di penghasilan kita, di tabungan kita, di rekening kita. Ya, ini macam-macam ini ya. Ini 3 hari ya, ini 3 hari. Ya, sama semua, satu semua ini semuanya sudah saya pakai karena ini mendapatkan bunga dan apa ya, tambahan buat ke rekening kita. Terus kalau tidak salah bagi yang daftar sekarang itu ada kesempatan dapat kuponnya juga. Ini perhatikan ya, kita kembali lagi nih tampilan depan. Enggak apa-apa, kita kembali terus saja ini. Ini ya. Ada ini hadiah tunai 18,9 ribu ya. 18,9 ribu bisa langsung diambil. Oh, ini ya. Langsung bisa diambil ini ya. Berarti ini lumayan ini ya, yang sekarang ini ya. Jadi langsung aja ikuti perintahnya ya. Kalau saya enggak hafal, karena setiap saya kalau mau menjelaskan di sini nanti beda lagi ya. Nanti enggak seru. Dulu waktu saya daftar pertama itu langsung dapat 20.000. Habis itu enggak bisa dapat 20.000, harus mendapatkan 20 kupon ya, 20 kupon 20.000, tapi dengan syarat harus nabung, harus deposit senilai 200.000. Maka kuponnya akan masuk 20.000 nanti. Maksudnya gimana? Nabungnya cuma 180.000 aja. Itu ya. Terus tempo hari ternyata dapat kupon 20.000 dengan syarat enggak ribet. Syaratnya cuman kita harus deposit 20.000 juga. Maka akan 20.000 dapat. Nah, sekarang syaratnya sudah beda lagi. Jadi simple. Kalau nanti dapat hadiah ini ya, klik profil ini di sini ya. Neo kupon ya, silakan ambil. Nah, kalau Anda mendapatkan hadiah dari orang yang daftar ke Anda, masuknya nanti akan di Neo Reward. Nah, di Neo Reward ini nanti langsung Anda klik tarik semua. Gitu ya. Jadi kalau Anda intinya di sini tuh nggak mau nabung ya, jangan nabung. Kalau mau nabung ya, ya silakan. Loh, Bang, ini nggak mau nabung gimana? Ini kan rekening, Bang. Ya, gimana caranya Anda punya duit di sini tanpa nabung itu bisa dengan cara ya promo. Itu namanya membantu perusahaan, membantu Bang Neo, sehingga Bang Neo memberikan penghargaan kepada Anda dengan reward berupa 25.000 dan sebagainya tadi. Ya, itu keuntungan yang keempat. Yang berikutnya yang kelima. Perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Sebenarnya tampilan sudah ada di depan ini. Ini klik 999.000. Ini maksudnya ini apa ya? Ini hadiah dadakan yang setiap hari ada. Kalau dulu pertama kali daftar, syaratnya itu kita harus punya tabungan 100.000 di sini. Ya, harus ada rekening di sini 100.000 baru bisa mendapatkan kesempatan ini. Ya, kesempatan klik ini. Coba ya saya klik. Kalau sudah ngeklik sehari nggak bisa. Minimal sehari sekali. Kita klik aja ya. Kita klik. Jadi nggak ribet kok ini. Ini menguntungkan sebenarnya, mengenakan seluruh nasabah ini ya. Mengenakan seluruh. Nah ini ya. Kita klik di sini. Maka kalau kita klik, kita kadang-kadang mendapatkan kupon tadi itu. Terus kadang-kadang mendapatkan rupiah.
ya kita mendapatkan rupiah, nggak tahu itu 250 rupiah, nggak tahu 2000, nggak tahu 3500, itu dapat. Coba ya, saya cek ini ya, saya pernah ini ya, ini rewardnya ini, story pemakaian. Nah ini ya, ini tadi saya waktu main New Fortune. Nah ini coba dilihat, New Fortune dapat 250 rupiah, yaitu masuk ke rekening kita, ya masuk ke rekening kita. Terus kemarin dapat 2000 rupiah masuk ke rekening kita, jadi kita tarik semua masuk. Terus ruginya di mana, bro? Lah kalau Anda tidak gabung mulai dulu dan bahkan sekarang tidak mau gabung lagi, nah itu pilihan Anda masing-masing. Wong ini diuntungkan bagi saya loh ya, dan saya yakin bagi yang sudah punya rekening Bank Neo ini untung terus ini ya, untung terus. Nah ini ya, kalau ada orang yang daftar ke kita maka dapat 25.000 otomatis. Ya kita tarik, ya kita tarik aja. Ini coba kita turun ke bawah terus ini ya. Nah ini ada Neo Fortune 250 rupiah, dapat Neo Fortune 250 rupiah. Pokoknya per hari beda-beda, dapat Neo Fortune 400 rupiah. Bahkan saya dengar sudah ada yang dapat 1 juta loh, 999 itu ada itu. Nah itu kan kalau katanya orang Jawa, bejo beji. Ya. Kalau katanya orang gaul, hoki. Kalau kita hoki ya dapatnya banyak. Ini dapat 2000. Ini nambah terus. Kalau yang 25.000 rata-rata ini orang yang gabung pakai kode referral kita. Itu bro salah satu keuntungannya. Jadi sudah berapa tadi? 5 keuntungannya. Yang keenam, Anda akan terus untung kalau Anda promo. Kembali lagi ke sana. Jadi simpelnya keenamnya ini, yang punya Neo Plus menurut saya untung terus. Ya, untung terus. Yang tidak punya Neo Plus ya untung, tapi untungnya dia tidak gabung di Neo Plus. Keuntungannya beda lagi. Jadi saya tidak bicara yang tidak daftar itu tidak untung, enggak, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan dari aplikasi Neo Plus ini. Dan yang jelas banyak program-program di Neo Plus ini nanti Anda bisa pelajari, kan ini bagi 8,8M. Kalau 8,8M ini yang saya sebut ya tadi ya, ini kelihatannya kalau habis ya sudah nggak ada promo, jadi Anda ya tinggal gigit jari aja. Kalau yang belum daftar ini, jadi manfaatin, mumpung masih ada manfaatin, fitur obrolan Neobank ini ada. Jadi di sini banyak keuntungannya, kita klik pesan, jadi pesan ini kita bisa chatting juga di sini dengan siapa, dan kita bisa transaksi yang terakhir ya. Di sini enaknya kita bisa transaksi dengan seluruh member Neo Plus tanpa ribet, cukup chat di sini juga bisa. Ya lewat chatting ini bisa. Ya itu simple kok. Jadi saya contohkan misalnya transaksi dengan sesama Neo Plus itu klik mana? Transfer. Nah, klik transfer. Klik ke bank sesama BNC itu ya muncul. Nah ini ada ini keuntungan yang nomor 7 ini ya. Nah ini nomor 7. Jadi kalau Anda nyimpen nomor HP-nya yang bersangkutan, ya cukup disentuh di situ, maka akan muncul dan masukkan nominal, sudah habis itu catatan apa, pembayaran, pembelian rujak misalnya. Silakan beres sudah, tinggal lanjut. Jadi enak transaksinya. Bayangkan ini ya, ini tembusnya sok-sok UMKM saya, karena saya juga pedagang kecil juga. Bayangkan kalau sesama UMKM yang biasanya saling tukar menukar, saling beli membeli produknya itu transaksinya pakai Neo Plus, bayangkan tanpa admin bro, enak bro. Karena rata-rata kan kita beda, misalnya saya punya bank A, ternyata dia punya bank B, ternyata yang sebelahnya lagi punya bank C. Nah, kalau transaksinya beda-beda terus, padahal barang yang kita jual saling dibutuhkan satu sama lain, ya lumayan bro. Nah gitu bro, 6.500 dikali bro, kalau sehari bro. Jadi keuntungannya sangat banyak sekali. Itulah 7 keuntungan yang kita bahas di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Dan sekali lagi, bagi yang belum daftar, pastikan Anda bisa daftar di sini. Daftar di sini langsung pakai kode referral kalau tidak keberatan loh. GLPW82 besar-besar. Dan kalau sudah daftar, langsung jos. Nikmati prosesnya dan rasakan hasilnya. Kalau ada yang ditanya-tanyakan, sharing ya. Saya karena bukan dari manajemen, jadi kita sesama pengguna aplikasi Neo Plus. Kalau ada yang tanyakan atau sharing atau mungkin ngasih masukan, silakan komentar di kolom komen ini. Bebas bro, asal sopan, karena kita niatnya berbagi. Sekali lagi niatnya berbagi. Saya punya prinsip satu, kalau sukses sendiri itu nggak seru, kalau sukses rame-rame itu seru ya. Jadi ini kan bagi saya ini kenikmatan, jadi harusnya berbagi.
berbagi info saja, tidak ada maksud apa-apa. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan salam sukses.